Oke, bersama saya Rizky Ramdan dari villabatumalang.co.id. Kali ini saya berada di Villa Istana atau Villa Palace. Di mana villa ini berlokasi hanya sekitar 1 km dari PNS. Villa ini merupakan villa yang sudah didirikan tahun 2018 dengan kapasitas maksimum hingga 40 hingga 50 orang. Di mana villa ini cukup estetik ya rekan-rekan, di mana di sekitar kolam renang kita lihat terdapat tempat makan dan juga bar dan juga kitchen. Di mana fasilitas villa ini saya rasa memang sangat layak untuk wisatawan dari Surabaya maupun Sidoarjo dan lain-lain untuk mengunjungi villa ini. Nah, untuk interior dari ruangan ini seperti ini, Villa Istana, dengan ciri khasnya yaitu kamar-kamar seperti ini. Kita lihat kamar, dan juga setiap kamar terdapat kamar mandi. Dan Villa Istana ini langsung terhubung pada ruangan tamu, di mana ruangan tamu di sini kita lihat terdapat televisi dan juga tempat untuk chill ya, untuk istirahat. Villa Istana tentunya ini berasa homey sekali ya rekan-rekan. Kesannya memang megah. Pada lantai dua ini kita lihat terlihat Gunung Arjuna dari balkon kamar. Dan kita lihat di sini juga terdapat kamar mandi dalam. Dan tentunya Villa Istana ini cukup megah ya rekan-rekan, karena kita memiliki salah satu room untuk fasilitas karaoke. Kita lihat di sini, ini salah satu tempat buat rekan-rekan untuk menikmati fasilitas karaoke, di mana setiap sudut di sini terdapat nuansa ornamen lampu dan juga LCD proyektor. Jadi untuk kegiatan untuk company gathering maupun family outing, ini bisa kita gunakan Villa Istana. Dan kita lihat ruangan sebelah. Villa Istana juga memiliki fasilitas yaitu berupa fasilitas billiard dan juga terdapat beberapa kamar. Tentunya Villa Istana ini saya rasa cukup homey ya. Jika dibandingkan dengan villa yang lain, ini villa ini cukup homey dan memiliki fasilitas musola untuk rekan-rekan yang ingin sholat. Dan kita lihat bahwasanya Villa Istana juga memiliki view yaitu balkoni. Oke, di balkoni atas dari Villa Istana ini kita dapat melihat pemandangan Gunung Arjuna dan juga Gunung Semeru. Jadi sunrise-nya di sini saya rasa sunrise yang cukup indah meskipun di tengah-tengah kawasan pemukiman. Kita lihat bahwasanya Villa Istana ini menawarkan 8 kamar dengan private pool dan juga fasilitas penunjang lainnya seperti biliar dan juga karaoke, membuat fasilitas dari Villa Istana ini diminati oleh banyak orang, terutama untuk wisatawan yang untuk melakukan kegiatan company outing maupun company gathering. Tentunya rekan-rekan, jika Anda ingin mendapatkan Villa Istana ini, silakan akses di website kami di villabatumalang.co.id. Lakukan booking paling tidak 30 hari sebelum kedatangan agar Anda bisa membooking villa ini. Sekian dari saya, Rizky Ramdan. Jangan lupa di-share dan juga di-like. Sekian, terima kasih.